Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita ada di Bandar Narantiwat. Kita nak cari Mijlu. Tadi saya ada tanya kat tu, kebetulan ada beli baju anda. So dia kata Mijlu bagi dia sinilah. Nama kedai ni Banmi. Jadi kita tengoklah suasana kedai dia, kita tengok. Lagu mana dia punya rasa Mijlu dia dah. Okay, untuk order saya awak kena ni ambil dia punya kertas order ni. Lepas tu saya awak tik lah. Tak payah tanya, panggil staff memang dia akan tunggu. Dia akan tunggu. Sapa siap lah. Saat ni saya tunggu order saat ni lebih kurang 5 minit dia tunggu dia. Dia hurrah dia. Dia royak gitu gini. Pening lah tak kalau bak ngodang dengan agon ni. Dia jadi banyak. Untuk air pulut. Lain pulut. Untuk oh, ni untuk dessert. Dessert ni dia ada ABC ni, kena pilih apa hak kita nak buh. Lepas tu ni macam-macam lah menu dia. Lepas tu pula untuk air saat ni mana. Untuk air pun ada juga. So 3 kertas semua. Untuk order saja deh. Kalau saya awak nak dessert lah. Kalau tak si dessert nak minum air. Menu panggil mi dengan air je. Jadi 2 kertas. Pening-pening. Tapi tak apa. Saya awak boleh panggil dia punya staff memang friendly. Okay, kita punya ABC sapat dah. Saat ni kita dah gapo. Dia kita pilih saat ni butir selasi, cendol, lepas tu locong, lepas tu nenah, lepas tu gapo lagi 5 perkara saat ni, buah kabung dah. Itulah kita ada. Lepas tu ni gapo dia ni? Ni seko gapo ni? Taklah gapo dia. Okay, baik, kita punya mi celuk sapat dah. Ni mi celuk kita. Mana sudu kita nak try dulu. Aku mana dia punya kuah. Tupuh. Bismillah. Manis masih gitu. Nanti kita kacau habis, kita tengok pula lepas ni lagu mana rasa dia. Okay, untuk portion gini ni jaga dia 50 baht. Ambo tambah telur dia di 94. Memang bagi ambo okey dah, boleh makan. Dia juga adalah sedap. Cuma dia agak manis sikit. Kalau ada kicap, ada rasanya kicap. Tambah kicap lagi. Kicap masin lah, kicap ikan tu rasanya ngam lagi. Kita tambah kicap. Kicap apa nama ni? Kicap ikan dah. Sikit kita kena tambah sikit-sikit. Tak segar. Terang dulu. Kicap dulu. Okay, geng, kita makan pun habis dah. Jadi apa yang boleh hamba simpul ke? Makannya dia apa ni, media sedap. Cuma tu lah, dia agak manis sikit. Saya awak kena tambah kicap sendirilah ataupun garam. Okey, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Hope mana suka dengan video ni, jangan lupa like, komen, share dan juga jangan lupa subscribe deh. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video.